Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Motif Di sini saya ingin unboxing lagi, Mas Bro. Ya. Nah, untuk kawan-kawan ya, untuk kawan-kawan yang beli M200 ya, yang beli M200, alhamdulillah tahun depan ya, tahun depan saya dapat kabar itu M200 bisa untuk remap ya. Semoga saja ya. Jadi, sampean kalau beli itu mendingan beli yang M200 harganya murah entar kalau update entar saya kabari kalau memang diberi gratisan sama orangnya entar samen tak yang penting samen mempunyai laptop ya yang penting samen mempunyai laptop kemudian entar akan saya kirim filenya untuk update versi terbaru yaitu buat remap juga bisa ya Oke, okay. saya di sini akan umbo lagi ya. Ini mau kirim tiga, yang jediak M101 ya. Kemudian yang jediak M200 ini kirim dua. Ini masih saya cek-cek ya. Jadi <coughs> <coughs> Jadi kalau samen beli di saya Mas ya. Jadi samen kalau beli di saya itu insya Allah amanah dapat bimbingan dan juga insya Allah apa maneh Wis akeh wis pokoke Amin butuh apa sharing apa insyaallah saya pas nyantai gak akan saya balas gitu ya, cepat balas kalau saya sedang garap ya mohon maaf gitu ya. Oke. Okay. Alhamdulillah saya kemarin tanya kepada sales saya yaitu pemasok Jediak yang saya ambil salesnya dan saya tanya, "Mas, Jediak M200 saya dengar-dengar katanya sudah bisa dibuat remap." Alhamdulillah Dan dia balas ke saya Tahun depan mas Berarti tahun depan Saya 2002 2023 ya 2023 berarti 2024 sudah bisa diupdate untuk bisa remap ya oke jadi segeralah sampean itu membeli JDM 100 saja karena juga buat cek seperti halnya ini mas ya fokus nah sinyal keluar, tes relay kaki 4 ke kaki 5, tes injektor, print data juga bisa seperti contohnya ini ya, print data ya. Oke, okay, kemudian tekan kembali. C, tekan M4 dulu ya, tekan M4, kemudian S. Ini sudah ngeprint ya. Nah, kayak gini, oke. Okay. Jadi Insya Allah sangat mendukung di main ya untuk bengkel pemula walaupun bengkel handal maupun bengkel spesialis kalau Samen belum mempunyai alat seperti yang saya pegang ini ada di hadapan saya ini segeralah sampean itu mempunyai ya karena ini jediak M200 yang new ya mulai jenis OBD1 yang belum OBD sampai ke OBD2 itu bisa nah, karena di sini belum ada yang namanya Vario 160 dan PCX 160 jadi belum saya buatkan video ya belum ada yang masuk Mas belum ada yang ada yang kerusakan itu paling cuma ganti oli ganti oli gitu ganti oli aja ditunggu mau saya diagnosa, mau saya coba alat ini, saya sungkan nggak enak sama yang punya gitu ya. Oke, saya hanya mengingatkan para kawan-kawan, kalau sampean milih scanner lebih baik M200 ini karena tahun depan sudah bisa diupdate, diupgrade ya, untuk bisa remap ya. Alhamdulillah dengan harganya yang lumayan murah 3 juta, soketnya juga dapat banyak mas ya. Soketnya juga dapat banyak untuk semua jenis motor. Kemudian ada tambahan cek rile kaki 4 dan 5 kemudian cek debit injektor lewat sini kayak gini Mas ya. Nah, ini ya. Ini samain kasih suplai BBM dari tabung infus bisa, dari full pump juga bisa. Contohnya gini. Tes relay tes injektor ya. Tes injektor ini kemudian tekan OK. Nah, kayak gini tes injektor tekan OK lagi. Kemudian kita pilih mode berapapun di sini mode 1 tekan OK. Nah, saya pilih mode 3 saja ya. Nah ya. Coba dengarkan, saya pencet mode 3. Oke, okay. kalau mode 4 kita rubah ke mode 4 tekan oke. Okay. Nah, ini cek debit injektor. Kalau bisa. Ini saya minta tambah kabel Mas ya, tambah kabel kayak seperti ini, wes. Bu entah itu sekunya dari CDI Sogun atau CDI Mio Jupiter yang co yang cewek ya, female. Samain sambung ke sini, kemudian kalau sampe debit cek debit injektor biar dua ya, dua injektor biar sekalian dicek, nggak satu-satu kayak gini ya. Samain tambahi, sampai sambung sendiri di sini dua kabel ini ya, kami kasih dua kabel lagi biar ngecek debit injektornya ya. Oke kembali Oke saya akan unboxing lagi mas ya Datang lagi ini satu dos isinya 10 Alhamdulillah Nih Nah kayak gini Oke Oke Nah Alhamdulillah datang lagi 10 ya. Alhamdulillah pasaran semakin rame mas ya Karena apa Sekarang saya bocorkan kesamaian Untuk tahun depan Jidiak M200 ini Sudah bisa untuk remap saya sudah dapat bocoran dan saya sudah tanya ke seller saya atau ke sales saya ya. Ya, Mas, tahun depan insya Allah gitu, alhamdulillah. Oke, sampean, yang... koyok mini mas, ya, Mas. Soketu, sak ini loh, sak apa Soketu ini, Soket plastik gede ini, soket... soketu ini, ya. banyak ini, Oke, ini, soketu ya Alhamdulillah pasaran semakin ramai dan saya menghimbau untuk kawan-kawan kalau samen membeli scanner canggih lebih baik sekarang samen membeli yang namanya jdiak M200 karena untuk semua jenis motor bisa ya dari motor yang OLD sampai terbaru itu semua bisa dan juga wis pokok tahun depan bisa remap gitu Alhamdulillah ya untuk samen misal beli alat cek aki di saya juga ada ya ini baru datang banyak ya Oke okay. Alat tes aki, oke masuk ya, Mas ya, oke. Jadi, untuk bedanya dengan M100 Pro sama M200 itu apa, Mas ya? Jadi, kalau untuk jenis diagnosa analisa, untuk semua jenis motor itu sama, cuma kalau yang M200 itu sudah dilengkapi dengan pengecekan relay kaki 4, relay kaki 5, dan juga cek debit injektor, dan juga cek apa maneh print data ya dan soketnya semakin diperlengkap gitu ya oke okay. Weh, gitu ayo untuk info buat kawan-kawan misal samen beli di saya nggih monggo samen beli di yang lain nggih monggo misal harga di saya kan 3 juta kalau di shopee kan kena pajak saya kena pajak jadi 3 juta 100 pajaknya itu 100 lebih 125 kalau nggak salah pajaknya ya jadi saya buat tiga juta 100, ya ntar samen kalau misal beli di saya itu pasti akan saya kasih tasnya ya, saya kasih tasnya alhamdulillah biar awet biar enggak kotor ya, oke? Okay. Saya hanya menginfokan itu saja pada teman kawan-kawan ya, uh -uh. Wis, hubungi wa saya di deskripsi bisa pembelian c utim melewati shopee lazada Tokopedia dan juga kalau reguler harus ada bukti transfer alamat lengkap panjenengan ya, kirim nama alamat lewat wa kemudian selesai saya cek ongkir ya kemudian sampai transfer jumlahnya dan ongkirnya kemudian akan saya kirim tenang saja di saya itu nggak ada yang akal-akalan nggak ada yang nipu nggak ada yang gimana gitu ya wis pokoknya istilah istilahnya nggak sama dengan yang ditukunya itu nggak itu semua gambar sama scanner sama apapun karena di saya itu tanggung jawab dan amanah dan bergaransi ya garansi minimal satu tahun gitu pokoknya ojo di cemplung nonang Banyu, sekener ya, nang air itu ya. Oke, okay? saya akhirnya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun depan, insya Allah, Jediak sudah bisa untuk remap. Salam jos.